Menurut pelakon Rosita Cik Wan, pada sambutan Aidilfitri tahun ini, dia tidak mahu lagi berkongsi jumlah pakaian raya keluarganya seperti yang selalu dia buat sebelum ini. Kata Cik Ta, penularan pandemik COVID-19 ketika ini membuatkan dia sekeluarga meraihkan Aidilfitri dalam keadaan yang sebersederhana. Sejak Januari, saya sudah beli kain dan dalam bulan Februari, semuanya sudah tersedia. Kami sekeluarga memang sudah siapkan baju raya lebih awal seperti tahun-tahun sebelum ini. Namun, saya rasa dalam keadaan sekarang, biarlah jumlahnya dirahsiakan. Cukup kami raihkan secara sederhana. Sebelum kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP, Cik Ta sekeluarga sudah mengadakan sesi fotografi sempena Aidilfitri. Mujur sebelum PKP bermula, kami sekeluarga sempat selesaikan sesi fotografi Aidilfitri. Jadi dapatlah saya kongsikan dengan pengikut-pengikut di media sosial. Berkongsi mengenai aktiviti pada hari raya pertama, Cik Tan mengakui bimbang untuk keluar beraya. Kalau tahun-tahun sebelum ini, selepas selesai solat sunat Aidilfitri, kami sekeluarga akan bertolak ke rumah keluarga mentua saya dan akan habiskan masa di sana hingga tengah malam. Keesokan, kami akan bertolak pulang ke Alustar. Namun, tahun ini rutin kami nampaknya berbeza kerana kami sekeluarga tak mahu mengadakan aktiviti kunjung-mengunjung. Takut wujud pula kluster baru.